di pemain Kuching City hilang. City ni saya rasa mereka tahu apa yang mereka akan hadapi bertemu pasukan Sabah. Jadi bermain dalam tadi sambil kita masih lagi menanti 6 saja apabila mereka menyerang. Jadi kita boleh lihat Abu Kamara dan juga Pedro, dua forward yang berada di depan sebelasan utama. Kini ingin memberi ruang juga pada pemain-pemain baharu ini. Jadi untuk Sabah ada dua pemain yang berada dalam kedalam kawasan kotak penalti, ditanduk keluar di situ. Masih lagi bahaya, ada Syafiq Wazizi, walaupun masih lagi bahaya untuk Kuching City. Mengurangkan atau menutup juga ruang di belakang supaya tidak untuk bolos dari Steven Robert. Pemain-pemain Kuching City hilang. Ini memberi ruang, memberi peluang kepada Sabah untuk memegang bola lebih lama. Tenang daripada Koh Kuang Min untuk menang. Jika Pedro di hadapan, sekiranya dua pemain ini tidak dapat mengemegang di hadapan. Jadi untuk Sabah sebenarnya lebih selesa, mereka tidak harus hilang bola. Karo Fahmi dalam 8 penampilan. Sambil Sabah cuba merencanakan serangan, sedikit lambat Syaful Wazizi, tetapi beliau tenang sahaja. Dia cari Steven Robak, cuba bergerak solo, tetapi pas dengan baik di bahagian tengah. Cari Steven Robak mungkin. Sabah turun pada apa akan dilakukan Rizal. Baik daripada Mihailo dengan untuk memberikan offside. Ada Gary Steven Robak. Cari-cari rakan Sadil, satu tolakan yang baik. Masih lagi Sabah dengan penguasaan ini. Satu cross sama daripada Kuching City. Masih lagi mereka belum berjaya melakukannya. Rakan ini hantaran Amri Amir Amri Saleh tidak berapa nak menjadi. Flick daripada Azridin, kemudian Abu Kamara terus mengantar ke tengah. Sadil nanduk semula kepada Gary Steven Robak. Rizal tergelincir. Keadaan padang sudah semestinya menjadi sedikit masalah untuk penalti cross. Masih lagi bahaya untuk Sabah. Amir Amri Saleh cuba sekeras untuk mendapatkan semula bola dan berhasil. Belum melakukan kesilapan di situ. Gary Steven Robak dengan satu percubaan jar. Saya rasa agak terburu-buru Steven Robak. Lihat sekali lagi space yang ada oleh Sadir Ramdhani. Antaran yang dilakukan, mungkin ada peluang terakhir untuk tak kalah, tetapi anda tidak mahu moral pemain-pemain anda turun dengan untuk Kuching. Mau 3-4 ke 4. Wazizi terus mengantar ke depan. Belakang dari belakang Jimmy Raymond ke atas Farhan Rosan. Biarkan saja pengadil. Dari Steven Robak kita masuk. Dan pendek untuk Gary Steven Robak. Tiga ini menggantikan Gary Steven Robak setelah hanya 8 minit sahaja diberikan untuk asis paruh masa yang kedua daripada Dato' Ong Kin Swee. Mungkin masanya sudah sampai untuk membenarkan. Pak Tesu pula mengambil baton daripada Gary Steven Robak. Secara keseluruhan hanya 5 persembahan Gary. Sedikit